Kebanjiran tuh. Iya ta. Ini kebanjiran. Putra. Orang tua aja. Tapi kembali yang kabarin dia, Neng. Kabarin dia. Tapi saya ayo Di. Ayo siap. Kayaknya iya. Thank you.
maksudnya. Sibuk ya pasti sibuk. Tidak kalah. Dari Pemprov, Pak Ibu Rian, Pak. Iya, nama dari
bangun kegiatan yang memadai lah ya, jadi nggak diatur oleh Pak Wali aja. Dan ini musim ini hujan masih berlangsung sampai akhir Maret ini pesan ya, jadi harus siaga satu sampai akhir Maret, jaga-jaga jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian. Karena itu saya titip ke Pak Wali, tim dari keamanan wilayah masing-masing harus waspada ya, karena ada korban jiwa kan satu kemarin, mudah-mudahan tidak terulang lagi, itu juga kita. Nah dengan kehadiran kami, mudah-mudahan tadi saya juga menyemangati para korban yang sedih karena harta bendanya hancur oleh banjir. Saya kira itu. Terima kasih kebetulan. Apa? Ya nanti kan harus diteliti juga. Soalnya kalau dari laporan ini kan terakhir besar ini kan tahun 90 ya. Jadi ini kan karena cuaca ekstrim dari jam 2 sampai jam 8 ya. Hujan besar tidak berhenti ya, tentulah itu kan tidak lazim ya. Dan nanti saya juga ke BMKG ada pola yang sama di mana supaya kita lebih waspada. Oke, cukup. Nuhun. Dari kemarin sudah ya, ya sudah membantu Pak Kopas dengan timnya Pak Kapolda. Itu sedang di jambat. Kuali. Enggak tahu lupa istri saya kalau gini. Lihat tak, di Pak Kapolres nanti diatakannya Pak Kapolres ya. Pergi ke jamban dulu. Ya, memang Omikron ini
apa lebih tinggi dari Delta dan masing-masing provinsi. Jadi ini mah hanya pola, karena pusat awalnya kan dari Jakarta. Karena semua juru sudah disiapkan. Jangan-jangan kita di rumah sakit, karena walaupun kasus tinggi sembuhnya cepat, cuma 2-3 hari kan, 3-4 hari. Plus rumah sakit kita Jawa Barat hanya 20%, dengan jumlah kasus kayak sekarang di tahun lalu rumah sakit itu 89. Jadi arahan dari pemerintah pusat fokus kepada monitoring. Karena rata-rata 96% kasus Omikron ini isolasinya di rumah, menandakan tidak terlalu fatal, ya. Bahkan yang meninggal juga tidak terlalu. Jadi media memberitakannya itu waspada, tapi jangan bikin panik, ya. Karena beda banget sama Delta. Kalau Delta itu keparahannya 13 kali lipat dibanding flu biasa, kalau Omikron masih katakannya hanya 2 kali lipat dari flu biasa. Jadi sebenarnya sudah hampir mirip flu, yang artinya mungkin banyak yang kena, tapi sembuhnya. Ayo Ibu Cinta. Oh, bayi nenang. Jadi ininya gerakannya ini. Saya
Pendeta Rizal dari Persukabumi. Saya Pendeta Luther yang tadi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kami saya Ketua Tagana BKGS Badan Kerjasama Gereja dan Pak Luther Bidang Sosial. Sebentar sama ya, silakan juga ya. Kita bareng sama Pak. Oh iya, oh iya. Untuk oh iya. Komando itu ada di beliau gitu. Untuk ya. Pak Kalak mau di sini, Pak? Boleh, kita ke sana. Oh, PGI. Ya, semacam itu. Oh, siap. Pak, berdua aja, Pak. Ya. Ya, rupanya di sini poskonya ya, Pak ya. Poskonya di sini, posko lapangan. Ya, ya. Ya. Tapi kalau untuk bantuan bisa ke sini, kalau yang banyak itu kantor, di kantor dulu, di kantor kantor lurah. Kantor BPBD. Kantor BPBD. Oh, ya, Nangleng ya. Nanti dia yang di kantor kita ke sana, di sini kan keterbatasan tempat penyimpanannya. Jadi ya, di kantor itulah kami tanya apa yang dibutuhkan gitu ya. Kalau yang dibutuhkan sih pakaian layak pakai ya. Ah, karena banyak yang terendam. Kemudian kebutuhan bayi dan anak-anak dan perempuan. Perempuan terutama ya. Kemudian juga ada selimut, kemudian. Tapi mereka ditampung di mana, Pak? Yang rumahnya kena? Ke saudara? Di saudaranya. Oh iya. Tetangganya yang terdekat. Jadi nggak ada yang tinggal di sini ya? Kemarin ada 5 orang. Oh ada 5. Tergantung ya, mereka kalau cuacanya agak turun ada yang ditinggal di sini. Kita siapkan menampung 60 orang. Tenda pengungsi. 12. Makan siang kita siapkan. Tenda pengungsi sudah ada. Kemudian kalau mau bantu logistiknya berasnya, telur, minyak goreng boleh. Oh iya, nanti iya. Mereka yang akan mengolah. Langsung ke sini aja atau bisa nanti dicatat bisa. Gitu ya. Di sini juga stok beras-beras kan disimpan di sini. Oh, ada stok beras. Ini kita butuh hari ini gitu. Ya jadi memang kami ada 20 gereja di Kota Sukabumi memang ya. Saya Pak Gana dan Bapak Bidang Sosial memang ya, turun untuk minta informasi karena takutnya kita juga turun tidak ada data kan ya. Boleh nanti catat dulu nomor saya mungkin. Oh ya, Pak Rizal catat dengan Pak Imran ya, ya betul. Bapak Gatot ya. 08 11 lagi 11 lagi 560 Pak Imran dari 619 betul WA juga ya. Pak Imran ya. BPD Kalak BPD Kepala Pelaksana BPBD. BPBD Kota Sukabumi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya. Ini kan masih kota ya? Iya, betul. Itu dapur umum. Ya betul. Di Sherlock ya. Makasih apa? Makasih apa? Iya. Enggak, makasih nomor saya bisa. Enggak.